Belum kita lanjutin videonya? Ojo lali, klik subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita menemukan sebuah perkampungan kuno ya. Yang orang cerita, inilah salah satu-satunya orang-orang yang melarikan diri ke hutan-hutan, dan di sini orang-orang itu masih melestarikan, masih bertahan hidup di tengah hutan, teman-teman ya, di sini. Dan mereka menolak untuk memakai listrik, untuk melihat televisi, dan para orang di sini itu masih sangat sederhana sekali. Dan seperti ini rumah, dan ini salah satunya makanan utama yang masih dikonsumsi di sini ya. Biasanya untuk makan ini, untuk makan ya. Untuk makan, makanan sehari-hari. Mohon maaf, dengan Mbak siapa ya? Jenengan, ngapunten. Siti Solihah. Mbak Siti Solihah. Iya. Ya, Mbak Siti Solihah kan ini saat ini kan tinggal di dalam hutan ya, Mbak Siti ya. Iya. Selama sudah berapa tahun umur jenengan? Umur? Ya, berapa? 20 tahun. 20 tahun. Saat ini Mbak Siti umur berapa? Selangkong. Mbak Siti umur 25. Berarti ya, sekitar 25 tahun Mbak Siti berada di sini ya, Mbak Siti. Iya. Ini Mbak Siti kan apa maksudnya keluh kesahnya ketika mempunyai rumah di dalam hutan itu, keluh kesahnya apa Mbak Siti? Kesulitannya apa, terus susah senangnya lah maksud saya gitu. Mbak Siti senang nggak maksudnya hidup di dalam hutan seperti ini? Senang. Senang. Kenapa kok senang? Kan ini bukan hal yang biasa gitu. Iya. Kenapa? Senangnya apa? Kenapa? Bisa. Bisa cari uang di hutan. Oh, maksudnya menjual hasil bumi di sini, terus dijual ke pasar gitu ya Mbak ya? Iya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan Mbak Siti itu senang itu karena apa, lebih dekat dengan alam. Betul, gitu. Ya. Lebih dekat dengan alam, terus untuk mencari penghasilan juga pun dari alam, menjual pisang atau sayur-sayuran begitu ya Mbak Siti ya. Ya. Mbak Siti kan sudah umur 25 tahun begitu ya tinggal di sini. Kalau setiap hari begitu, temannya siapa Mbak? Nggak ada. Tidak ada teman untuk sekedar untuk ngobrol bermain gitu? Nggak ada Mbak? Nggak ada, sama jadi, ibu. Sama ibu. Itu dari kecil? Iya. Dari kecil sendiri sama ibu? Iya. Dulu pernah sekolah. Iya. Cuman 2 SD. Kelas 2. Putus di kelas 2 SD? Iya. Kenapa kok putus Mbak? Nggak punya uang kalau lanjutin. Jadi Mbak Siti putus sekolah kelas 2. Hanya nyampe di kelas 2 SD, sekolah dasar. Selepas itu Mbak Siti pernah menikah kah? Ngapunten? Belum. Belum pernah menikah? Belum. Berarti masih single statusnya? Ya. Masih perawan? Masih perawan. Ya. Sampai saat ini ya? Untuk aktivitas sehari-hari ketika pagi bangun tidur, Mbak Siti melakukan apa? Masak. Masak. Iya. Masaknya itu nasi putih apa nasi jagung? Nasi putih, nasi tiwul. Oh, nasi tiwul itu apa, Kang? Nasi dari singkong. Singkong. Dari singkong itu ya. Iya. Terus setelah masak, sesudah masak gitu, terus
apa lagi yang dilakukan? Enggak. Wis diem ae gitu, maksudnya sambil nunggu bapak pulang kerja begitu, wis diem ngobrol sama ibu gitu ya? Iya, ngobrol sama ibu. Terus kalau ke hutan, Mbak, kalau ke hutan itu biasanya mencari apa, Mbaknya? Ke hutan. Ke misalnya panjenengan teng alas. Teng alas gitu. Patos nopo lek teng alas? Iya, patos sayur. Patos sayur. Patos pakis gitu maksudnya. Untuk dimakan sendiri apa dijual itu, Mbak? Dimakan sendiri. Dimakan sendiri ya. Oh ya. Ini Mbak Siti masih single ya. Cita-citanya nanti pingin punya suami yang seperti apa, Mbak Siti? Seperti baik. Yang baik, yang gitu ya. Yang baik, yang setia. Dan baik sama orang tua juga ya. Iya. Tapi kalau nanti diboyong sama sang suami ya, dibawa ke kota gitu, mau nggak? Mau. Oh, mau ya, gitu. Jadi teman-teman, mohon maaf, bukan berarti gimana ya, tapi Mbak Siti itu sampai saat ini masih belum menikah. Belum menikah, gitu ya. Ya. Terus ketika ada yang mungkin yang benar-benar ingin begitu mendampingi Mbak Siti bersedia ketika misalkan pindah ke kota, begitu bersedia Mbak Siti ya? Iya. Mbak Lamini, menikah. Jadi Mbak Lamini, napa nggih bentintene nggih namung kalih Mbak Siti ketika bapak lagi kerja di itu di ladang begitu nggih ngoten nggih Bu kula nyuwun mlebet asal nggih mboten napa-napa oke 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 bukaan nggone. Nah ini adalah rumah dari Mbak Siti ya. Gadis yang berada di Bu nuwun sewu nggih hutan, tinggal di dalam hutan sekitar 25 tahun ya, 20-25 tahun nah, seperti ini. Jadi tidak ada penerangan sebetulnya. Kalau lampunya pakai apa Mbak Siti? Lampu? Pakai lampu oblik ini, minyak tanah. Ya. Sekarang berapa 1 liter ya minyak tanah? 12 ribu 1 liter. Oh gitu, ini masih tradisional kan? Ini semuanya pakai. Masih tradisional ya. Terus kalau masak di sini, ini. Oh ini tungku pawon ya, pawon. Pawon. Itu ini kan galon itu. Gentong. Buat minum. Genuk ya. Boleh lihat genuk. Airnya Mbak Siti, boleh lihatnya. Tuh. Airnya ambil di mana? Di sana. Di sumber. Iya, di sumber Petung. Sumber petung itu makanya petung lagi. Berapa menit perjalanan? 3 jam. Tiga jam. Dekat tapi ya. Dekat ya. Hanya kita sekedar untuk ambil air 3 jam di sumber. 3 jam. Itu jalan kaki. Iya, jalan kaki. Iya. Nah, Mbak Siti saat ini hari ini masa apa? Minengan. Masa tahu. Mana? Coba saya mau lihat ini. Ini adalah masakan Mbak Siti ya. Oh iya, ini sayurnya. Oh, wih, enak. Apa namanya itu? Ini. Kalau tahu cecek. Tahu sama cecek. Koyok mesu aku masak ini, Bang. Dulu. Masuknya. Jadi ini masakan Mbak Siti. Nah, ini yang perlu disambel ini. Iya, tempe. Terus Mbak Siti tidurnya di mana? Di sana. Oh, di depan tadi itu ya? Iya, di depan. Ini kamar siapa? Kamu ini kamar siapa? Kamar ibu. Oh, ibu tidur di sini. Iya, sama bapak. Sama bapak. Sama bapak. Oh, terus Mbak Putri tidur di depan. Mbak Siti kok, Putri? Di depan situ. Oh, iya. Pernah ada, maksudnya, gangguan begitu, Mbak Siti? Enggak. Misalnya ada bunyi-bunyi yang aneh gitu. Enggak. Enggak pernah ya? Kalau hewan? Pernah diganggu hewan enggak? Hewan buas? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Kalau diganggu cowok? Enggak. Enggak ada cowok di sini. Oh, enggak ada cowok. Ya. Iya. Jadi ini mana ada cowok kan? Ini yang belanjaan hari ini ya. Iya. Ini ada sayur kangkung sama apa ini namanya? Selada air. Selada air ya. Ini ambilnya di hutan semua. Enggak. Ada yang beli. Ada yang beli. Oh, ada yang beli. Kayak tempe gini ya beli ya. Oke. Mbak ditutup lagi Mbak itu, Mbak. Nanti pas makan enggak enak.
Oke, kita coba lihat-lihat ya, seperti ini untuk rumah dari Mbak Siti ya. Ini terbuat dari pohon jati semuanya. Pohon jati. Karena di sini banyak jati. Dan ini hasil panen. Panen ya. Ini apa ini? Oh ini, ini kering-kering anu, cabai kering ya. Ini apa? Pohon rosok. Pohon iki rosok ah. Rosok ah. Nggih, jual. Oke. Jadi seperti ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama ibu. Sama ibunya ya. Sama ibu. Ibu sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu apa namanya? Monggo nyenengan lenggah kali itu. Ini Mbak Siti sama ibu 20 tahun berada di dalam hutan ya, teman-teman. Terus ibu mboten nate kepanggih kali memedi. Mboten. Hantu. Hantu. Mboten nggih. Mboten. Terus napa nggih? Terus sih lek teng alas niku watah bunduruwo niku. Mboten. Mboten. Mboten napa panggih. Nggih. Ibu wonten cerita enggak masa kecilnya Mbak Siti napa ngarane rewel kah atau pernah hilang atau pernah, mohon maaf ya, maksudnya pernah kejadian aneh enggak mboten nah? Mboten. Mboten nggih. Alhamdulillah njenengan. Ade. Topik aku. Nah, teman-temannya seperti inilah ya. Kehidupan suku pedalaman yang di sini terdapat gadis yang sangat cantik ya, yang dalam kehidupannya sehari-hari sangat sederhana sekali, ke ladang, ke hutan mengambil air. Seperti inilah rumahnya yang ditinggali selama 25 tahun. Jadi ini benar-benar di tengah hutan ya, teman-teman. Tidak ada aliran listrik, tidak ada televisi, radio atau apapun di sini. Nah, di sini kebetulan terdapat 6 rumah. 6 rumah, 4 kakak ini. Dan di sini masuk dalam kecamatan dan di sini masuk di daerah Wonosalam ya. Seperti ini, teman-teman. Dan kami sengaja datang ke sini karena di sini kampung sisa-sisa orang-orang Majapahit. Seperti ini. Semoga bisa bermanfaat dan barangkali ada yang ingin membantu ya, monggo datang aja ke sini ya. Karena di sini sangat-sangat miris, saudara. Hanya makan nasi apa namanya juga dari KPR. Seperti itu. Oke ya, teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kita di sini merasakan aura pedesaan zaman itu, zaman dahulu kala, dan sudah tidak ada, jarang sekali kita temui rumah seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.